Ejiro Family Playground Review. Mantul. 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 Yo, what's up, bro? Yes, hiya. Ketemu lagi di Ejiro Family Playground Review. Kali ini, Ejiro Family akan bermain di Kitsuna Fluid Village. Kitsuna Fluid Village terletak di lantai paling atas, yaitu lantai 4. Oke yuk, langsung main! Kita langsung meluncur di Air Slider. Air Slider adalah sebuah slide raksasa yang tangga dan slide-nya terbuat dari balon udara. Seandainya slide terlalu kencang keluar dari air slider, tetap akan jatuh ke kolam bola. Jadi benar-benar aman, bro. Dederu aja ketawa-ketawa meluncur di sini. Yuk, kita slide down. Next, kita main ke ball pool area. Lautan bolanya luas sekali. Kamu bisa berenang di kolam bola. Bisa melatih gimnastik di sini. Kemudian, kamu bisa turun dari slide yang berputar. Berikutnya, Kairi langsung menuju area Toy Corner. Area ini berisi berbagai macam puzzle dan trek kereta-keretaan. Di Toy Corner, Kairi menghabiskan waktu paling lama bermain kereta-keretaan. Keretanya ada yang dapat disambung menggunakan magnet dan ada juga yang dengan cantolan. Ada train yang terbuat dari angka juga. Tracknya keren nih, ada jembatan seperti Golden Gate Bridge. Keren kan? Di Toy Corner, kamu bisa main puzzle Water Pipe Blocks. Water Pipe Blocks adalah puzzle berbentuk pipa. Pada puzzle Pipe Blocks, kita bisa membuat mobil-mobilan ataupun roda dengan stick panjang yang bisa didorong. Kemudian, kita bisa main puzzle Starlings. Puzzle berbentuk molekul ini bisa disusun hingga membentuk pedang misalnya. Tinggal ikuti buku petunjuk aja untuk membuatnya. Ada juga nih, puzzle Megaformers yang dapat disusun membentuk crown untuk raja. Berikutnya ada Lego Soft Blocks. Ayo
tersusun hingga membentuk apapun yang kamu imajinasikan. Kamu bisa susun building yang tinggi, kemudian bisa didestroy juga. Bisa juga main lightsaber ala Star Wars. Bisa juga bikin barbel untuk nge-gym. Next, bisa main trampolin. Jam. Ini khusus untuk anak-anak ya. Next, kita main Cyber Wheels. Di sini ada dua wheels hamsternya. Sebuah tabung berisi angin yang dapat digerakkan sendiri dari dalam dengan cara berguling. Cyber Wheel dapat meningkatkan keseimbangan, kekuatan, dan konsentrasi. Tapi paling manjur buat ketawa-ketawa. Kemudian ada Inflatable Playland. Kamu bisa lompat-lompatan tanpa perlu khawatir. Dan bisa juga mandi bola di sini. Disediakan juga tempat untuk bermain pasir, yaitu magnetic sand berwarna pink. Ini bukan pasir biasa seperti di pantai ya, friends. Disediakan berbagai aksesoris bermain untuk bermain di pasir. Kamu bisa membuat berbagai macam bangunan, misalnya castle. Ayo, lihat gambarmu menjadi hidup di Art Pond. Langkah pertama, pilih gambar favoritmu. Dan mulailah mewarnai. Langkah kedua, scan gambar yang sudah diwarnai di Kidzuna Aquarium. Langkah ketiga, lihat gambar buatanmu berenang-renang di layar besar Art Pond. Ini dia layangan Eiichiro Family dan pesawat Kairi. Ada running area. Kamu bisa lari-lari sepuasnya di sini tanpa perlu khawatir bila terjatuh karena area lari terbuat dari balon angin. Bisa lomba lari juga. Ataupun untuk bayi belajar merangkak dan berjalan. Bahkan bisa main bouncing ball juga. Area berikut adalah role play town. Mari pretend play dan belajar sambil bermain. Di supermarket, kalian bisa ambil keranjang dan berbelanja sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa bayar tentunya. Selesai berbelanja, bawa belanjaannya pulang ke rumah untuk dimasak. Kamu bisa bermain peran sebagai penjual makanan. Bisa jadi chef yang menjual kue-kue. Bisa jadi sushi chef untuk bikin berbagai masakan ala Jepang. Bisa bikin rice dengan udang, telur, dan lain-lain. Juga bisa jadi penjual burger, bikin roti daging, french fries, dan soft drink. Oh iya, kamu juga bisa jadi penjual ice cream. Es krim, es
krim. Siapa mau beli es krim? Kamu bisa juga jadi florist di sini. Kamu bisa merangkai bunga untuk diberikan kepada orang-orang tersayang. Kairi bisa multiprofesi di sini. Sekarang jadi dokter di hospital. Dokter Kairi, ada yang sakit nih. Tolong diperiksa sakitnya apa ya? Jangan lupa diobati ya, Dok. Ada fire department, lengkap dengan kostum dan aksesorisnya. Selesai ganti baju, langsung menuju ke fire truck untuk padamkan api. Kairi bisa jadi pengantar surat nih. Belajar memasukkan kartu pos bergambar ke kotak tujuan yang benar. Bisa main pin screen. Dinding dan lantai di Kitsuna dilapisi busa. Lihat nih, Rukawa belajar jalan sendiri. Aman kok, Moms and Dads. Playgroundnya juga open space, sehingga dapat dengan mudah dimonitor dari luar. Ada area khusus buat makan dan juga disediakan baby chair. Di area ini terdapat beberapa mainan untuk babies. Kairi bisa main puzzle juga di sini. Yuk, kita susun puzzle profesi. Seru! Perhatikan jam-jam berikut, karena Kitsuna akan menghadirkan event-event bermain tambahan. Ada ruangan khusus yang bisa disewa untuk birthday party. Kamu bisa menyimpan barang di locker dan menguncinya. Sepatu bisa diletakkan di rak sepatu. Berikut adalah harga untuk bermain di Kitsuna. Kesimpulannya, Kitsuna Pluit Village adalah tempat bermain yang edukatif dan aman untuk meninggalkan anak Anda bermain tanpa rasa khawatir. Mantul! Di Pluit Village terdapat juga Playtopia Playground yang terletak di lantai 1. I will meet you there. Hiya! Mantul! Jangan lupa subscribe ya! Thanks for watching!